Udahan yuk mainnya. Ah, iya, tapi target dulu ya. Iya, bentar. Ya, ya. Ya. Putus. Lihat layangan putus aja aku sedih banget loh. Gimana kalau misalnya sama hubungan kita ya? Kalau seandainya kita putus. Sayang, aku nggak akan ngebiarin hubungan kita kayak layangan itu. Enggak, aku cuma bercanda doang kok tadi ngomongnya. Jadi kita pulang balik. Ya. Sal banget. Ngapain sih tuh orang bahas-bahas soal anak? Udah tau aku gak punya anak. Bel, emang kenapa sih? Kita itu nikah udah lama. Dan memang udah sewajarnya kan kita punya anak. Ya tapi kan masalahnya kamu tahu dong kenapa aku gak mau punya anak. Ya kamu jangan maksa dong. Kamu ini kenapa sih? Ngurus suami gak mau, punya anak gak mau. Kamu tuh maunya apa? Terus tujuan nikah sama aku tuh buat apa sih? Kamu lupa ya? Iya, janji kamu dulu apa sama aku? Hah? Kamu membahagiain aku lahir dan batin kan? Iya kan? Kamu kan yang ngajakin aku nikah? Hah? Terus sekarang, emangnya kamu bisa bahagiain aku? Ya ampun, kamu mikir dong. Rumah kita aja pas-pasan kayak gini. Gaji kamu aja kecil. Terus kamu nuntut anak dari aku, iya? Emangnya kamu sanggup biayain anak kamu? Hah? Sanggup ngasih yang terbaik. Aku minta aja kamu tuh gak kasih, tau gak? Capek aku. Males aku sama kamu. Mobilnya Adrianto gak ada. Berarti dia gak ada di rumah. Aman. Wulan pasti ada di rumah nih. Pasti dia sembunyiin di sini. Wulan. Wulan sayang. Wulan. Wulan, ini aku sayang, Mas Adi kamu. Mau jemput kamu pulang, mau bebasin kamu. Wulan. Wulan, sayangku. Wulan, ini Mas Adi mau nyelamatin kamu dari King Kong. Wulan. Pak Adiguna, ngapain Bapak kesini? Siapa ya? Wulan. Aku ganggu ya? Enggak ganggu. Cuman kok enggak bilang-bilang sih mau kesini? Iya, aku dadakan. Abis aku pusing banget di rumah. Makanya aku langsung sini. Aku bisa tenang kalau misalnya ketemu sama kamu, Mit. Kamu lapar ya? Kok bisa gak bunyi gitu? Iya, belum makan. Ada siapa, Mit? Mas Sunan, Mbak. Ya Allah, sini masuk. Masa nggak dibawa masuk tamunya? Ya udah masuk yuk. Iya. Mbak. Aku mau masak dulu ya, soalnya kayaknya ada yang kelaparan nih. Apa sih? Gimana sih? Lo mau aku masakin sekalian nggak? Nggak usah, kalian berdua aja. Mbak mau istirahat aja di kamar.
Oh ya udah, kalau gitu aku ke dapur dulu ya. Mas, kamu duduk sini aja. Biar aku yang bantuin ya. Serius, mau bantuin? Kotor loh. Enggak apa-apa, beneran kok. Iya, gi sana. Ya udah. Mbak, aku dapur dulu ya. Sayang. Sayang. Udah belum? Sayang. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ikut kontes kecantikan, kamu pasti menang. Karena kamu tuh cantik banget. Makasih. Kita mau dinner kan? Iya, terus? Ya. Oh yaudah kalau gitu nggak usah aja kali ya? Iya, jadi ayo. Yaudah, ayo. Silakan duduk istri aku. Makasih Dennis. Gimana kamu suka gak? Ini semua kamu yang nyiapin. Iya sayang. Aku siapin ini spesial buat istri aku tercinta. Makasih ya. Sayang, izinin aku untuk nebus semua waktu kita yang hilang. Dan abis ini, aku mau kita bahagia selamanya. Bujukin aku atau apa gitu? Kelayapan keluar. Bener-bener ya gak mikir tuh orang. Ini sih pake nelfon-nelfon. Halo? Di mana kamu? Kenapa emang nyariin aku di mana? Hah? Mau nyamperin? Mau ngomel-ngomel lagi? Buruan bilang kamu di mana? Oh, kamu pasti pergi ke klub kan? Klub mana? Tuh tahu. Ngapain pakai nanya? Udah, aku mau happy-happy. Aku nggak mau tahu. Pokoknya pulang sekarang juga. Aku bakal pulang kalau aku udah mau pulang. Bye. Halo, halo Reza. Wow. Keterlaluan. Dia kayak gini di saat Ana sama Dennis lagi seneng-seneng. Wah! Belim! Sayang. Sebentar ya. Thank you.
Selamat tinggal. Aku cinta sama kamu, anak Wajah. Bayu! Dari sini saya, Wulan, Wulan, kamu, saya jemput kamu, Wulan, aku jemput kamu, Wulan, aku datang, Wulan, Wulan, kamu di mana? Apa sih kamu keluar? Kamu, kamu keluar, keluar kamu, keluar. Eh, dengar, Wulan itu istri saya berhak untuk jemput dia dan saya akan bawa dia pulang ke rumah saya. Berani, beraninya kamu cari-cari buta. Ah, Wulan, Wulan. Wulan gak ada. Ini tuh kok Sunan gak nyusulin aku sih? Jangan-jangan dia malah seneng lagi aku gak pulang. Ini gak bisa dibiarin nih. Ya. Udah jadi nih nasi gorengnya. Pedasnya sedang kan? Ya, sedang aja. Mita memang begitu berbeda dengan Bella. Kamu udah makan belum? Aku belum makan malam nih. Kamu buatin makan buat aku ya? Apa? Aku bikinin makanan buat kamu. Aduh, males banget. Aku udah mandi, aku udah pakai krim malam. Yang ada nanti aku bau lagi. Ya Allah, apa salahnya sih kamu buatin makanan buat suami kamu sendiri? Aduh udah deh, bisa gak sih kamu tuh gak usah minta yang macam-macam?
Beli aja sana nasi goreng depan. Sekarang aku baru mengerti kenapa keluarga aku gak ada yang suka aku nikah dengan Bella. Ada yang bisa aku bantu gak? Nanti kamu bawain air minum sama sendoknya aja ya. Aku bawain. Iya. Piringnya biar aku yang bawa. Andai aja Mita yang jadi istri aku, rumah tangga aku pasti bahagia kayak sekarang ini. Mas? Kok ngelamun? Sini makan. Oh iya iya iya. Sama sendok ya? Iya. Ambilin ya. Iya, makasih. Gak apa-apa, biar aneh aja dilihat sama orang. Gak apa-apa sayang. Istri aku cantik kan? Cie, pengantin baru. Selamat ya. Makasih. Kis bangun. Gak apa-apa, kenapa kamu sih malu sih? Dennis! Astaga, Dennis ini sini. Malu loh, Dennis. Malu, kita udah di kamar. Iya. Malu deh sama siapa? Bukan gitu, maksudnya kalau bisa besok aku ketemu lagi sama mereka. Mereka gimana, aku malu. Ya kenapa, kamu kan istri aku. Ya tapi... aku mau ganti baju dulu ya. Sayang. Kamu mau kemana? Kamu mau ganti baju? Aku suka kalau kamu pakai baju ini, kamu kelihatan cantik banget. Aku ganti baju aja deh, aku ganti. Tidur. Kenapa? Malu, orang cantiknya begini malu. Ya udah, bentar ya.